Oke, teman-teman, ketemu lagi di Metal Detector Official. Ya, kali ini saya akan berbagi atau mereview tentang metal detector hasil perakitan sendiri. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, tolong teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Begini teman-teman ya, kalau kita mau main metal detector yang notabene low budget atau pengeluaran keuangan kita sedikit untuk beli alatnya, kita bisa merakit sendiri aslinya. Karena dengan merakit sendiri itu pengeluaran jauh lebih hemat. Nah, yang saya pegang ini kalau di total-total ini cuma habisnya 500.000. 500.000 sudah komplit seperti ini. Nah, itu kami. Tapi nanti kalau ada orang yang membuat atau mengorderkan, ya kami buat orderan juga. Nah, di mana dalam perakitan ini alat yang kami gunakan ini paralon ya, paralon yang ukuran berapa ini mungkin teman-teman tahu. Nah, tapi kalau kita spesifikasinya dari ujung sampai ke ujung, ini lebih kurang 20 meter, 20 cm diameternya. Dan total lilitan itu banyaknya 24. Dan menggunakan kawat tembaga ukuran 0,5. Nah, ini kabelnya. Di sini, ini tempatnya, ini sangat sederhana. Ini tempatnya ini berasal dari tempatnya center squat itu ya. Jadi kami rakit, mungkin nanti di dalamnya ini seperti apa nanti di akhir video ada. Sedangkan ini untuk mengatur volume frekuensinya juga. Dan ini menggunakan baterai. Baterai lebih kurang 12 volt nih ya. Jadi baterainya ini baterai squat juga kita modifikasi. Jadi jauh lebih hemat. Nah, kalau panjangnya ini lebih kurang 130 cm, jadi untuk ukuran di Indonesia sangat pas. Ya, tergantung dari posisi postur tubuh kita sendiri. Nah, metal detector yang kita ciptakan ini, ya, kita rakit sendiri bahasa sederhananya ya. Ini sudah, kalau ukuran dari tingkat kedalaman, benda kecil itu 30-40. Tapi kalau yang benda besar, itu sampai 1 meter tembus. Dan ini suaranya mungkin hampir sama dengan metal detector pada umumnya. Nah, untuk ingin tahu suaranya seperti apa, oke, saya hidupkan dulu ya. Nih, oke, sudah nyala. Nah, bisa dengar? Nah, ini ada besi, ada perunggu, ada tembaga juga jadi satu ya ini ya. Ya teman-teman ya, ini salah satu bunyinya, saya matikan dulu. Nah, sangat simple ya. Jadi mungkin teman-teman yang ahli elektronik, terutama yang berkecimpung di dunia metal detector, mungkin teman-teman bisa membuat sendiri. Kalaupun nanti tata cara pembuatan metal detector banyak sekali di YouTube, terutama tutorialnya. Jadi kalau kita bisa merakit ya jauh lebih hemat. Terkecuali kita yang sudah pro, profesional. Jadi kalau yang untuk nugget yang mungkin kita tujuannya mas, yang mungkin bisa beli yang mahal, yang harganya sekian juta ya. Tapi kalau kita memang low budget, kita merakit sendiri. Oke teman-teman ya, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya di Metal Detector Official. Dadah. Oke teman-teman ya, tempat ini sangat cocok sekali karena di tempat ini kemarin ada yang bilang menemukan peralatan tempo dulu seperti tombak, keris, dan ini adalah bekas apa ya, bekas tanaman yang digundulkan. Ini buktinya ya masih banyak dan kita hunting ke sini. Nah oke. Kalau gitu kita mulai aktivitas nih. I got time. Ayo oke. Okay? Oke. Okay. Ayo oke. Okay?
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Ingin tahu dapat apa? Tuh, si biru, si ungu. Tuh. Ini ungu, 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 ungu. Tuh. Nah. Tuh, extra joss. Oke, sip. Take a step back to see the truth. Yo kali, wis. Masuk cecakunya. Masih original ya tanahnya ya, soalnya keras banget. Wih, apa itu? Wah, iki, wih, iki. I'm just sitting here, I got time. Wih, siapa ini? The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Oh, we meant to be in the great outdoor. Oke, menurut program visinya apa ini? Oke, entah. Apa? Oke, nanti kita bersihkan. Yuk, kita dapat. Yuk, sip. Yuk. Ini pakai MD perak kita sendiri ya. Suaranya tidak kalah jauh dengan MD pabrikan. Bisikan lagi. Dalam men. Nih. Kita cacakan dulu. Apakah iya? Coba diskan lagi. Oke, okay. Ini paku dur ini ya. Paku besar nih. Coba bunyinya gimana sama ya? Coba pakunya diambil sih. Diskan mana? Nah, enggak diskan, pakai.
untuk memastikan tidak ada yang. Oke, tempatnya. Nah, oke, ternyata dapat. Ini paku peninggalan Firaun ini ya. Oke, yuk kita tutup lagi. Gede banget ini. Gede. Gede banget. Wih. Coba. Sampah lagi. Ini adalah besi. Masih ada. Bagaimana? Wis. Ini besi peninggalan dinasti Ming ya. Wis. Wih, silau men. Wis. Apa? Silver ya? Silver perak. Kurang apa tangan? Coba bersana. Besi. Coba. Berarti. Sana mana? Pakai. Hey, kayaknya ini barisan perak nih. Super. Cek besi ini enggak? Kayak silver ini, perak ini. Perak. Oke, kita gali lagi ya. SOP ya, standar operasi prosedur. Kita habis menggali harus ditutup. Kalau enggak ditutup nanti Pak Perhutani atau Pak Kebun marah-marah ya. Oke, ini dapatnya nih, ini. Oke. Yuk. Bangunan lama guys. Assalamualaikum. Kenceng banget. Kau pesan kan kau? I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.
We can sit together. It's so beautiful. Iyo apa kurang ajar. Weh. Ndak apa? Puding ya? Coba cek lagi, cek meneng. Request. Telah tiga zaman apa itu? Terus kan ya? Bangunan ego. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya, Bono. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Sometimes you need to go take a step back to see the truth. Coba op kan. Cek jalan. Paku. Ego, yang bercucung yuk. Oh, enggak. Pol. Oh, kyang mas. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small.
can sit together. It's beautiful. You and me. Ya kita. Tapi. Oi. Anu aluminium muter-muter. Oke guys, kita hunting dapat nih. Apa ini? Pisang. Pisangnya orang nih. Nih. Pisangnya banyak sekali ya. Ini batu apa ini ya? Besar sekali nih. Assalamualaikum. Apa ini mas kita? Kita apa? Kurengin? Enggak deh. Gede banget. Boleh enggak? Boleh mas kita nyawa. Gede banget video. Itu apa ini? Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We're meant to be in the great outdoors. Kenal ni gua. Tiga tak apa ni? Tiga tak EP. Oh. Cuma sampai kurang kesip soalnya. Kau ikut sampah ni kono? Apa itu? Oduh. Kita ni tu garuda. Ya apa betul garuda? Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small.
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Gua berarti. Oke, ini kita hunting dan kita berhenti di sini dulu ya. Adalah penari senar. Alhamdulillah. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Bener gue nih. Bener.